Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Jimin Syahlim. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara agar memenangkan permainan Shopee Mancing. Seperti kita ketahui, Shopee membuat beberapa game seperti Shopee Tanam, Shopee Candy, Shopee Bubble, Lucky Prize, dan Shopee Mancing. Yang akan kita bahas ini Shopee Mancing. Seperti kita lihat, Shopee Mancing saya sudah berhasil mengumpulkan 101.000 ya. Bagaimana supaya menang? Ayo kita masuk dulu ke gamenya. Jadi formula ini sudah saya tes selama kurang lebih 1 minggu dan berhasil mengumpulkan 100 ribuan ya. Terus koinnya bisa digunakan untuk apa? Nah, ini bisa kita lihat ya, bisa ditukar untuk apa ini. Bisa voucher 100.000 sampai 5.000 ya. Bisa tukar Samsung Galaxy Fit E, Huawei Band 4, Xiaomi Mi Fa X8, Honor Band 5, atau mau Cosmos Digital, rice cooker, Aukey Power Bank, ini earphone wireless Bluetooth, Xiaomi Redmi AirDot. Jadi saya lagi ngejar ini Xiaomi Redmi AirDot. Untuk mendapatkannya harus mengumpulkan 291.500 poin. Jadi saya kurang 190.500 poin lagi. Pertama saya terangkan dulu cara mainnya. Kita tinggal tembak ikan apa aja. Kalau ikannya mati maka kita akan mendapatkan poin ya. Nah, contohnya ubur-ubur, kalau ubur-uburnya mati kita mendapatkan 100 poin. Sekali tembak itu mengurangi poin kita 10. Nah, ini udah bertambah ya. Kalau yang Nemo dia 20 poin. Cumi-cumi 30 poin. Kalau yang ulat belut merah ini 30 poin, landak 40 poin. Tapi landak agak susah ditembak mati dan cuma dapat 40 poin, jadi saya nggak merekomendasikan deh. Saya cuma ngejar nih ubur-ubur. 3 kali tembak dapat 100, masih untung ya. Tapi apa semudah itu? Itu ada formulanya. Pertama seperti saya 101.000 ya. Nah, ini kalau pare ini yang sering buat orang mati karena ngincar pare emas ini. Ini 1.000 koin dapatnya. Jadi jangan dicor. Saya cuma pakai 4 kali tembakan, kalau dapat ya sudah, kalau nggak dapat ya sudah juga. Jangan terlalu dipikirkan. Kalau dia tak mau sama gue, ngapain pula gue kejar-kejar terus kan? Habisin waktu pikiran gue juga. Lupakan deh. Jadi kalau ini 101.000 ya. Wah, ini kayaknya jaringannya kurang bagus nih. Udah lama baru mati ubur-uburnya. Di sini saya buat rule sendiri ya. Kalau ini 101.000, saya ngambil cuma 103.000 atau dapat 2.000, saya sudah out. Kalaupun kalah, saya kurang 2.000 yaitu 99.000 saya out. Itu rule yang pertama. Dan ada rule tambahan. Terus saya cuma nembak ubur-ubur karena ubur-ubur lebih gampang mati dan sekali dapat 100. Jadi kalau 10 tembakan miss saya rugi 100, tapi biasanya jarang lah, berapa kali paling ada 1-2 kali miss. 3, aduh nggak kena pula ini. 4, 5, 6. Nah, ini 6 tembakan udah dapat 100 ya. Jadi rule yang kedua, saya tembak ubur-ubur ini 10 tembakan saja maksimal. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah mati. Ini lagi baik dia dapat terus. 1, 2, 3. Nah, mati juga dia. Oke,
satu dua, nah ini juga mati ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau 10 tembakan nggak mati, saya nggak nembak dia lagi, saya nembak yang lain. Kalau nggak kena, saya nggak hitung. Kenanya yang dihitung 10 ya. Mau per 2 kali tembakan berhenti juga boleh, mau satu-satu tergantung. Nah, ini kena terus. Nah, ubur-ubur jangan, ubur-ubur bukan. Pari emas jangan dikejar. Biarpun 1000, kalau belum tentu kita habis 1000 bisa dapat. Nah, ini 10 ubur-ubur nggak dapat, ya udah, saya yang lain lagi. Jadi saya cuma ngejar yang mau sama gue, dia yang terima gue apa adanya, ya udah. Nah, dia nggak mau sama gue, ya udah saya cari yang lain. Nah, ini udah dapat kan? Ini nggak dapat. Dua kali nggak dapat. Nah, untung yang ketiga dapat. Jadi rule yang ketiga, kalau ubur-uburnya tiga kali berturut-turut tidak dapat, saya sudah habis 300 koin. Jadi saya langsung berhenti dari permainan ini. Saya tunggu setengah jam lagi baru masuk lagi. Berarti saat ini Shopee nggak kasih saya menang. Maka ini kan gampang, jadi koin saya bertambah. Itu ya rule yang ketiga. Jadi kita harus konsisten atau komitmen ya dengan rule yang kita buat. Orang sering kalah, kenapa? Dia nggak bisa menahan emosinya. Waktu menang bisa stop, tapi waktu kalah ini aduh ubur-ubur udah 10 kali tembakan nggak mau mati. Mungkin yang ke-12 mati, wah tembak sampai 20-30 nggak mati, ya tetap nggak mati. Dia nggak mau sama lu, ngapain lu paksain terus. Nah ini 4 kan, udah mati. Bukan. Satu kali ya ubur-uburnya nggak mati. Nah ini udah mati. Jadi saya lanjut terus. Nah, terus ada rule yang berikutnya. Kalau mau tunggu sampai 103.000 mungkin agak lama ya, nanti bosan nonton videonya. Jadi saya katakan saja, nah ini udah dapat. Jadi saya contohlah ini target saya sekarang di 101.500 sudah tercapai lah ya. Contohnya di 103.090. Jadi saya nggak langsung berhenti. Ada 90 buat saya mainkan sebelum menurun ke 103.000. Jadi 90-nya saya fight lagi. Kalau 90-nya bisa naik terus, ya saya mainkan terus. Tapi kalau dia stop di udah 103.000, saya langsung berhenti. Nah, kayak inilah. Ini contohnya udah pas 103.000. Ini kan 101.500 ya. Nah, saya langsung keluar karena saya udah capai 103.000, saya tidak mau turun. Dan udah pas lah. Karena yang 90 peraknya juga dimakan balik sama Shopee. Jadi ya udah saya keluar aja, nanti setengah jam lagi baru lanjut lagi.
Jadi peraturan itu harus kita konsisten begitu. Jangan masih bisa menang, lanjut lagi, itu bakal kalah lagi. Sedangkan gini juga kadang turun kok. Turun ke 99.000, ya udah saya berhenti, keluar dulu. Nanti baru masuk lagi. Ada rule lagi, kalau misalnya kita per 3 tembakan ubur-uburnya mati. Jadi tembakan berikutnya kita langsung 3 tembakan langsung. Itu biasanya kadang-kadang ya bisa dor dapat 3 tembakan mati ubur-uburnya bisa sampai 3-4 ekor begitu. Jadi kalau nggak bisa ya udah kita ganti per 2 tembakan atau per 1 tembakan. Terserah deh, yang penting maksimal 10 lah. Walaupun banyak yang menghalangi. Pare, saya nggak ngebet kali. Saya sudah tes, saya cor 2000 mati habis, khusus nembak pare nggak cukup. Nggak ngejar yang lain-lain, saya nembak pare aja 2000 ya, karena pada waktu permulaan kan langsung dibeli kok dikasih koin 2000, itu nggak dapet. Mati habis, turun jadi 0. Terus kadang ada peluru nyasar kena yang lain juga mau mati sih, biarpun cuma satu peluru. Dengan formula ini saya mau kalah 2000 saja juga susah. Paling nanti kalah 1000 naik lagi, menang 1000, menang 2000, itu berulang-ulang. Nanti kalau udah agak lama dia bakal mati terus ubur-uburnya, dapat koin terus. Coba ya, nanti bisa kita lihat itu ubur-uburnya, maksud saya parenya itu 4 kali tembakan saja sudah mati sih. Saya bagi tips ini semoga teman-teman semua juga bisa menang ya. Bisa dapat hadiah gratis sesuai yang diintar. Tapi harus konsisten. Kalau nggak ingat apa yang saya terangkan tadi ya dicatat saja biar ingat. Diulang dulu videonya ya. Nah kan ini dikit aja mati kan, padahal saya tadi nembak ubur-ubur kena parenya 4 gak mati, tapi ubur-uburnya saya nembak agak banyak rupanya udah mati, nyasar satu kena pare mati. Jadi gak perlu kita cor sampai 200, 300, 500, kadang 1000 juga gak dapat itu ubur-uburnya, parenya gak mau mati, kasih ubur-ubur aja saya. Jadi kalau dia memang mau sama kamu, kamu apa adanya dia juga bakal terima. Jadi jangan dipaksakan, kalau dia bukan jodohmu ya sudah, ikhlas dan relakan. Akan ada yang lebih baik untukmu. Loh kok jadi kayak biro jodoh ya? Ya dong, dia bercanda-bercanda.
Saya jadi gak konsen ini mainnya, karena sambil ngomong video, jadi hitungannya salah-salah. Temen saya main ini nampak pari, dia ngebet. Ah, gak bisa, saya cor terus. Ya kadang nasib baik 300 koin bisa menang, tapi kadang habis sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali baru mati. Habisnya udah 1000, 2000, 3000. Cuma dapat 1000 koin. Saya rasa sih lebih bagus cara saya gini. Jadi main ini ya kita harus nahan emosi. Waktu koin kita bertambah, kita bisa nahan untuk berhenti. Tapi waktu kalah, orang biasanya panas. Gimana biar balik koin? Dimain-mainkan terus ya habis juga. Maka ini aja sudah turun terus kan. Ini naik lagi, untunglah saya kira udah ubur-ubur ketiga gak mati, ya udah saya ceng aja keluar dulu, nanti setengah jam lagi atau satu jam lagi baru sambung kalau ada waktu. Ini saya sebel ini, kalau parinya keluar ubur-ubur kadang susah banget matinya. Oh syukur ini udah mati. Sama banget ini capek targetnya 103.000 ya. Ini jaringan juga kurang bagus, oke deh. Saya keluar dulu dari permainan ini, karena kalau ditunggu nanti kepanjangan videonya. Karena ada yang mau saya kasih tahu untuk pemula ya. Pada waktu mulai mancing, akan ada dapat 2000 koin. 1000 koin sekarang rupanya, nggak 2000 koin lagi. Kalau nggak salah, dia per 12 jam baru dapat itu. Jadi kalau udah kalah 1000 koin, ya nggak usah deh beli koin. Kecuali ya uangnya banyak ya silakan juga ya, saya juga cuma saranin. Jadi tunggu ini, nah ini sisa 6 jam 21 menit lagi ini dapat 1000 poin gratis. Tapi kalau koin kita masih ada, dia nggak bakal dapat 1000-nya ini. Dan satu lagi, ini saya 102.000 poin. Saya mau beli Redmi Dot itu kan 290, saya mau langsung beli 190.000 nggak bisa. Koin yang bisa dibeli maksimal itu cuma 10.000. Nah, jadi saya mau beli nggak bisa. Padahal ya nggak apa-apa lah, saya keluar 190 kan udah hemat 100. Jadi nggak bisa sih kalau mau pakai koin untuk beli, pakai uang untuk beli itu ya. Kecuali langsung beli di counter. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Tolong bantu like dan subscribe-nya ya teman-teman. Jika Anda menyukai video ini, saya yakin teman-teman Anda juga tentu menyukainya. Jadi tolong bantu di-share juga ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga teman-teman sehat selalu ya.